Insiden keributan yang melibatkan sopir taksi konvensional dengan pengemudi mobil terjadi di Tol Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwanya direkam oleh penumpang taksi dan videonya viral di media sosial. Kejadian ini bermula saat pengemudi mobil tersebut membawa kendaraannya secara zigzag dan dinilai membahayakan penumpang taksi. Beginilah video saat sopir taksi keluar dari kendaraannya dan berupaya menegur pengemudi mobil Nissan Taina. Tampak kendaraan taksi tersebut diparkir persis di belakang mobil Nissan tersebut yang berhenti di jalur cepat. Namun pengemudi mobil yang merupakan pria berbaju biru malah tak terima dan mendorong sopir taksi terlebih dahulu. Aksi baku hantam pun tak terelakkan. Sopir taksi pun bahkan sampai terjatuh karena pengemudi mobil berupaya mencengkram bajunya. Sejumlah pengendara lain juga berupaya melerai keduanya. Sementara penumpang taksi masih berada di dalam kendaraan dan terdengar panik. Dari narasi yang beredar, peristiwa itu terjadi pada Senin 31 Januari. Tak hanya itu disebutkan peristiwa dipicu pengemudi mobil yang berkendara secara zigzag dan menyalip taksi. Dikutip dari Kompas.com, pihak Bluebird saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa yang dialami oleh sopirnya. Kepala Pool Bluebird Keramat Jati, Rudi Haryanto menyampaikan maaf atas peristiwa yang dinilai menghambat pengguna jalan lainnya. Rudi memastikan pihaknya selalu mengingatkan para pengemudi untuk mematuhi rambu lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan penumpang. Meski begitu, Rudi enggan menjelaskan peristiwa lebih lanjut karena masih dalam penyelidikan. Jadi si bapak itu tiba-tiba belok dong. Dan yang disalahin yang tukang taksi ini. Ini bapak ini udah tahu salah, dia belok. Belok di jalan tol, tiba-tiba belok. Terus yang dia sendiri main hakem tukang supir taksi ini. Videonya udah dapet ini. Ya duluan. Bapak yang salah, terus bapaknya juga yang duluan mukul. Bapaknya yang salah, bapaknya juga loh yang mukul. BG-nya tuh, BG-nya. Main hakim sendiri ini, bapaknya tadi yang duluan mukul. Dia yang salah, dia yang marah-marah. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.